Hai, selamat pagi. You know, I think I'll tell you the story. Hari ini aku baru bangun. Sekarang tanggal 9 April, Sugihan Jawul. Dan rencananya aku sama suami mau sembahyang ke Pura Besake. Hari ini aku baru bangun, belum mandi, belum cuci muka, belum sikat gigi, belum apa-ngapain. Jadi buat teman-teman yang mau ngikutin aku, gimana perjalanan aku hari ini buat sembahyang ke Pura Besake, tonton terus ya. Dan juga buat teman-teman yang suka aku bikin video-video vlog kayak gini, jangan lupa like, subscribe juga. Ikutin terus ya, sekarang aku mau mandi dan siap-siap. Sampai ketemu nanti. Baca. Kembali lagi. Nah sekarang aku, Pia sama suami udah siap. Sekarang kita mau jalan ke Besake. Ikutin kami terus ya sampai tiba di Pura. Ya, siap. 2 hours later. Nah sekarang kita udah ada di jalan. Ini tuh jalan menuju Pura Besake. Hari ini cuacanya agak mendung dan di jalan juga lumayan ramai. Semoga nanti pas tiba di Pura nggak hujan karena aku sama suami nggak bawa payung. Baca. Nembok yang melipat jati di menang lu, ah? Ya, we aku saja, ah? Cuma semelu. Suami lagi kok nyetir dan dia nggak mau ngomong. A half hours later. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Nah ini kita masih di perjalanan, ini tuh mas baru nyampe di Klungkung. Di belakang ada siapa? Pia? Hari ini cuacanya tuh mendung tapi agak-agak panas. Semoga di Besake nanti nggak hujan, soalnya aku sama suami tuh nggak bawa payung. Nah sebelum nanti kita ke Pura Besake, aku sama suami bakal mampir dulu ke rumah mertua yang ada di Desa Kunyit. Nanti bakalan aku rekam gimana keadaan aku di rumah, mertua, ipar, dan juga lain sebagainya. Jadi ikutin kami terus ya, aku, suami. Sama Pia. Baca. Ini tuh mendung tapi panas. Apa sih namanya? Hai. Oke. Tadi kita berhenti sebentar di Pekan Menango untuk beli pejati. Dan ini tuh cuacanya panas banget.
dan gak ada. Akhirnya gak jadi beli es dan... Ini bener loh, panas banget sekarang di sini. Cuacanya itu mendung tapi udaranya itu panas. You know, I think I'll tell you the story. Semoga nanti gak hujan ya, sampai di pura biar sembahyangnya sampai ke penataran lancar. Apa? Hujan panas. Hujan panas. Ini suami masih fokus nyetir dan dia gak mau ngomong. Ini tuh udah dekat, ini tuh aku udah sampai di desa Menango. Ini sekitar 10 atau 15 menit lagi udah sampai di rumah mertua. Nah nanti dari rumah mertua, selesai sembahyang di rumah mertua, baru aku sama suami, kita berdua aja yang nangkil pia nanti di rumah nenek ya, nungguin. Nanti habis dari rumah mertua, habis sembahyang, kita habis ngopi, habis makan, baru lanjut ke Pura Besake. Jadi ikutin terus ya vlog aku hari ini dan semoga teman-teman suka. Nah ini tuh udah masuk di daerah desa suami. Namanya Tukat Bangke ya, namanya Tukat Bangke. Nah dari sini rumah mertua aku sekitar lagi kurang lebih 5 menit. Udah dekat kok ini. Ya nanti di rumahnya nenek ya, nungguin ibu sama bapak sembahyang ya, itu ah kenapa nak ikut sembahyang, ah kenapa nggak ikut sembahyang, ya emang jarang ikut kami sembahyang, jadi ini tuh udah mau nyampe, bentar lagi nyampe di rumah mertua. Ikutin aku terus ya. Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Kok itu aja terus liriknya? Akhirnya kita udah sampai di rumah suami di desa Kunyit. Ini tuh rumah mertua. Di sini aku satu pekarangan sama para ipar dan juga sama mertua. Kita udah masuk ke pekarangan rumah. Ini tuh ada ipar aku sama ponakan yang lagi makan. Bapak mertua aku. Terus mas sumbangan, no? Amat demennya terus mas sumbangan kita aja. Kadangnya izin suang nih, mau pari melali, kejangkat melali. Ojo luas. Barang nang nek, mali. Eh, teman-teman, mali kali jani. Pia, bu ya. Dalam lewat orang nain meja dan iman ini dari Jepang. Kau nain me? Terima kasih.
Ayo bi muspa lu. Kudia mon bo nasi badane do. Eternity later. 3 days later. Aku sama suami sudah selesai sembahyang di rumah mertua. Jadi sekarang kita mau langsung menuju ke Pura Besakih. Nanti sebelum aku sama suami nangkil ke penataran agung, kita mau sembahyang dulu di sanggah kawitan. Sanggah kawitan suami itu namanya. Apa? Wih, Merajan Kanginan. Namanya Merajan Kanginan. Itu letak puranya itu apa ya, sebelah selatan ya, di sebelah selatan Pura Penataran Agung. Jadi masih satu wilayah, satu kompleks sama Pura Penataran Agung Besakih. Jadi semoga ya nanti nggak hujan dan semoga lancar. Thousand years later. Uleng bidan, luka sirah genyumun, makanlah. Beli subengora, beli bengelah tunangan. Uleng bidan, luka sadi. Jual mahal, adi masih.